di balik hebatnya seorang Profesor Halim Subahar adalah Ibu Dr. Hamdana. Luar biasa. Tidak terpilih menjadi ketua umum. Yang terpilih jadi ketua umum ya perempuan, ya dari Udas Erlangga. Dan itu adalah komitmen dari Parlamen. Saat yang sama, saya juga adalah ketua IPPNU Surabaya. Jadi saya merangkap ketua. Proses bersama dengan mahasiswa memang menjadi bagian penting, apalagi ini mahasiswa baru, membangun semangat mereka untuk mereka menyiapkan diri sebaik mungkin, menguatkan kualitas mereka, kualitas pendidikan mereka, menjemput Indonesia Emas 2045. Itu kalau tidak terus diingatkan, tidak terus didorong, saya khawatir nanti mereka kurang fokus. Tapi kalau sudah fokus pada peningkatan kualitas hidup mereka, kualitas pendidikan mereka, terutama menjemput Indonesia Emas 2045, kita berharap bahwa semangat belajar mereka, ekosistem belajar pendidikan di sini dan di mana saja bisa akan terus terpantau dan terus bisa terdeteksi dengan baik. Selain di sini kunjungan, apakah ke sini ke pesantren dulu? Tidak, menjalin komunikasi ke bawah terkait dengan pemilihan gubernur. Ya, sambil jalan. Waktunya kebetulan agak pendek hari ini. Ayo, makasih ya. Siap. Tidak terpilih menjadi ketua umum. Yang terpilih jadi ketua umum ya perempuan, ya dari Udas Erlangga. Dan itu adalah komitmen dari Parlamen. Saat yang sama, saya juga adalah ketua IPPNU Surabaya. Jadi saya merangkap ketua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Di balik hebatnya seorang Profesor Halim Subahar adalah Ibu Dr. Hamdana. Luar biasa. Tidak terpilih menjadi ketua umum. Yang terpilih jadi ketua umum ya perempuan, ya dari Udah Erlangga. Dan itu adalah Kofifa Indar Parawansa. Saat yang sama, saya juga adalah ketua IPPNU Surabaya. Jadi saya merangkap ketua